Bisa menyebutkan suara itu. Ini dusun di Karang Joho Bawen, Kabupaten Semarang, menyimpan cerita tentang jejak Hanoman. Inilah tokoh kera putih buruk rupa namun budiman yang sering muncul dalam cerita wayang. Kabarnya, jejak Hanoman tertinggal di dusun ini. Tersebut pula sebuah mata air belerang yang dipercaya punya khasiat menuntaskan segala masalah. Pemirsa, di daerah Dusun Karangjoho, Kabupaten Semarang, terdapat sebuah mata air yang dikenal dengan nama Sendang Kendali, di mana masyarakat mempercayai bahwa air di mata air ini mempunyai banyak khasiat. Selain itu, masyarakat juga mempercayai bahwa di tempat ini terdapat jejak-jejak dari Hanoman. Bagaimana sebenarnya? Assalamualaikum Bapak, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Mata air ini sendiri itu sudah ada sejak kapan, Pak? Sejak purbakala, Mbak. Kendali Soto itu maksudnya? Kendali Soto itu manusia hidup harus bisa mengendalikan diri. Supaya tercipta apa yang kita minta, apa yang kita inginkan, biar tercapai. Di sendang mata air, sendang cupu Manik Astagina ini, di sini terdapat beberapa kenikmatan. Dan kesemua ini hanya sebagai perantara, semua adalah mintanya kepada Yang Maha Kuasa. Itu, Mbak. Terima kasih banyak, Bapak, atas penjelasannya. Terima kasih, Mbak. Pak Hakim, ya. Menurut Pak Hakim, ini gimana dengan fenomena adanya Hanoman di tempat ini? Iya, ini cukup menarik, Mbak, ya. Karena memang tokoh Hanoman itu merupakan tokoh yang cukup banyak dikenal, khususnya bagi masyarakat Jawa, ya. Karena dia mempunyai figur yang baik gitu, walaupun wujudnya seperti seekor kera. Yang menarik nanti yang akan kita ungkap adalah tentang sosok Hanoman dan apa namanya dengan Ibu Dewi Anjani, ya, yang menurut masyarakat sini sebagai penunggu atau pemilik dari sendang ini. Sekarang waktunya menggali informasi. Bisa berbicara dengan bahasa seperti kami? Sayang, makhluk ini kulitan berkomunikasi. Serasa ada sejenis Anda yang bisa berbicara. Anda mau bertukar tempat, ya? Tak lama, tingkah mediator berubah. Sebabnya, ada makhluk lain menghuni raga ini. Sugriyo. Kalau saya beritahu, sudah berapa lama Anda di sini? Sewu patang, terus patang. Anda mengenal sosok Hanoman? Si, patung iya, Mas Dewi. Ya. Kayak kawan-kawan yang menusok. Kayak sudah sangat. Tapi sosok Hanoman itu benar dah? Orang no, dah mau tu kita mau tu. Si sampai tino kita untuk bibi untuk pokok bibi. Terus asal mula manusia mempercayai bahwa di sini ada jejak Hanoman tu, bagaimana? Gue yang bisa manusia. Jadi sebenarnya menurut Anda Hanoman itu tidak ada? Hanoman atau lahir? Iya iya, kecuali wujud apa kerak yang tadi itu yang ada. Iya. Terus dengan apa penguasa sendang ini Anda kenal? Oh. Sendang kita umum rana sing penguasa ni rano. Dengan sosok wanita cantik. Oh no nak wi, cipta no, anjo karaku
Kuwi padha duweni ide-ide dhewe. Terus dengan air di sini katanya orang-orang percaya bahwa air ini berhasil. Iya, betul. Nah. Sering banyak peziarah yang datang ke sini. Aku yang goblok yang menungsa, duwe ilmu ini menungsa, orang hati gue percaya ini karung ini ya iskuno. Habis cukup, aku nyelo pamit. Halo Anda. Matur nuwun. Sampurasun. Tak lama, mediator sadar. Tiba-tiba, ada mediator kehilangan kendali. Dia seperti mendendangkan lagu Jawa. Bisa kan? Tetap di dua dunia. Dengan ayu ruputo iloro. Bisa kan? Ruputo bilahika. Jadi setan kekayangan ngambarin sopok penjara sendiri. Nah, kamu tidak ada niat untuk meminta apa, kan? Hanya ingin mengetahui tentang asal-usul dan sejarah tempat ini. Kata sing panjenengan pertatus ling sak jeneng aneng Anoman. Itu iso auja sak jeneng Anoman. Terus dengan yang disebut-sebut dengan Ibu Dewi Anjani, benar ada makhluk itu di tempat ini? Nak patos mukwi, aujud apa sing bekarpak? Pengesok ini bisa aujud sih, Pak. Jadi memang selama manusia berpikir tentang sebuah wujud, maka makhluk sejenis Anda pun bisa mewujudkan itu. Dan diri sekitar isake marang sing duwe kesan iso aujud apa wae. Tapi apa hubungannya dengan sosok Hanoman dengan tempat ini? Batas kawruh. Kan boleh manungsa nek resik sakjane mung batas. Resik kuwi katongane sing wong urip. Tapi manusia juga mempunyai kewajiban untuk membersihkan diri. Sendiri siapa nih? Hati, okay. Tentu hati. Karena hatilah yang menggerakkan seluruh anggota badan. Hati kuwi iso ngerti siapa. Dalam Islam itu hati itu terbagi menjadi dua. Ada hati takwa, ada hati yang zulmi. Hati yang zulmi itu adalah hati yang dia tidak bisa memperbaiki diri. Dia hanya banyak sekali noda-noda di dalamnya. Tetapi hati yang takwa, dia bisa membersihkan segala noda. Makanya Islam sangat menganjurkan untuk selalu membersihkan diri. Ya sikapnya kuih panjenengan ini semangat bos. Dalam memberi manusia penyelam diri. Insya Allah, Alhamdulillah. Karena agama kami mengajarkan, agama adalah sebuah pedoman hidup. Bos, cukup semuanya ya. Ini jalan kami oleh Allah. Tiba-tiba, makhluk ini mengajak ke mata air. Toyo bisa jadi saja ini. Bisa apa sih nggak terungkap? Bisa melihatnya semua. Ada tim. Ini dibuka saja. Terus, apa cerita tu? Batu. Iki mana musuh ojo dari ning sajero ning batas iki. Bayang ini. Gambaran ini bayang. Iya. Musuh iki dia kan. Kamu buat sajero ning adem di sajero ning batas. Yes. Ini buat siapa? Kamu panjenengan ini pun. Boleh saya miliki? Oh iya, di bawah. Iya. Terima kasih. Bisa di sini agar tidak membahayakan tubuh yang Anda masuki. Semoga dialog-dialog kita dapat bermanfaat dan bisa diambil sebuah pelajaran baik dalam menjalani kehidupan di alam dunia ini. Biar nih menjalani manusia. Iya. Nyatakan si manusia dalam lelaku mayang para ibu mayangan ini manusia yang dengan simpenai dalam ini simpenai terakhir manakis berapa insya Allah orang-orang itu yang harus cinta cermin waktu haji
Abdi semua nami marang kono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ganti Umi yang kehilangan kendali. Sinten. Ini yang sebut-sebut dengan Ibu Dewi Anjen. Ada? Ini ada sosok yang mendiam mata Anjen. Benar? Iya. Ya, mata air ini sendiri itu sebenarnya bagaimana seharusnya? Apakah memang alami atau buat? Manusia itu
itu. Jangan, tapi sebelum kendaraan itu kau tunggangi, hatimu lah yang harus kau tunggangi. Jadikan hatimu itu sebagai kendaraan hidupmu. Hanya manusia itu sendiri yang bisa membawa kemana arah tujuanmu. Senjata apa yang sangat bermanfaat yang tidak bisa mencelakai orang lain? Iman. Manusia itu butuh ilmu. Musuhmu bisa terkalahkan oleh ilmu yang bermanfaat, ilmu yang baik, tanpa harus menggunakan senjata yang membahayakan. Lantunan suara burung yang berkicau. Manusia itu harus berkata yang lembut, berkata yang baik, karena kata-kata itu bisa menyakiti. Bisa ngasih rumah, bisa ngasih kendaraan. Tergantung kendaraan yang ada di hati. Keyakinan yang ada di hati. Obat itu ada di hati kita sendiri. Betul? Betul. Dan penyakit itu lahir dari hati kita sendiri. Betul. Obat segala penyakit ada di hati. Mungkin air ini perantara dari hati itu sendiri. Jadi maksud Anda sih begini ya, apa Joko Mani atau Kino itu yang dinamakan sendal ini air, bahwasanya air ini memiliki 8 kekuatan hidup yang harus manusia miliki. Ketika manusia memiliki 8 kekuatan hidup tersebut, maka hidupnya itu sudah pasti akan baik, tenteram, dan memperoleh kebahagiaan. Yang kedelapan itu kalau ada pada diri manusia dan dijalani oleh manusia itu sendiri, maka manusia itu betul-betul disebut manusia yang hidup. Laksana air yang dapat memberikan kehidupan. Menurut Anda sendiri sebagai Dewi Anjani, apa betul Anda ini sesosok Dewi Anjani yang kerap dijadikan tokoh dalam pagelaran wayang ini? Iya. Atau Anda semasa makhluk gaib, jin? Atau Anda nggak mau disebut sebagai makhluk jin, tapi Anda mau disebut sebagai makhluk gaib? Saya lebih suka saya disebut jin. Iya. Lama, Umi Siumar. Contohnya menurut Islam sendiri gimana pandangan tentang adanya 8 kekuatan itu, Islam sendiri kita gimana Pak? Ya, sebenarnya begini, Islam sendiri tidak menafikan atau tidak membatasi sebuah kebudayaan, sebuah adat. Islam welcome sendiri dengan kebudayaan ataupun adat, selama tidak bertentangan dengan akidah Islam. Dan alhamdulillah tadi dari 8 kekuatan yang disebutkan tadi, memang tidak ada satupun yang memiliki pertentangan dengan Islam gitu. Tetapi yang harus kita ingat dan kita pahami, bahwasanya air ini jangan dijadikan sebagai tambatan hati untuk untuk menggapai sebuah harapan. Ketika kita bisa disembuhkan melalui air ini, jangan sampai mempunyai keyakinan bahwa air inilah yang menyembuhkan kita. Ketika kita memiliki keyakinan seperti itu, maka kita otomatis telah jatuh ke dalam jurang kemusyrikan. Terima kasih banyak Pak, penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
itu. Tapi sebelum kendaraan itu kau tunggangi, hatimu lah yang harus kau tunggangi. Jadikan hatimu itu sebagai kendaraan hidupmu. Hanya manusia itu sendiri yang bisa membawa kemana arah tujuanmu.